Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Uni Desmawati Kuretangin. Kali ini buat brownies panggang ya. Brownies itu ada 3, ada Keke, Fuji, dan Cewi. Nah sekarang buat yang Fujinya ya. Ini keluar sini kerasnya. Yang pertama ini ada coklat batang disisir halus supaya nanti lebih cepat larutnya atau mencairnya. Ini sudah masukkan ke dalam bowl. Ini ada margarin, kalau lebih wangi lagi pakai butter ya. Ini ada coklat bubuk, ditim hingga larut atau hingga mencair seperti ini ya. Tiga butir telur, ada dua ya kuningnya, nggak apa-apa. Gula pasir butiran halus, aduk hingga rata atau hingga gulanya larut. Lalu masukkan cairan coklat, margarin, dan coklat bubuknya ya. Aduk lagi hingga rata. Masukkan tepung terigu, garam, aduk lagi hingga tercampur rata. Tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Nah, lebih kurang seperti ini. Oles loyang pakai Carlo, lalu masukkan ke dalam loyang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya, suhu 160 derajat api atas bawah. Lalu beri topping, saya pakai topping choco chip, bisa diganti pakai almond atau sesuai selera ya. Panggang selama 40 menit api atas bawah suhu 160 derajat. Nah ini dia sudah matang ya brownies Fuji Cewinya seperti ini. Hasilnya nyoklat. Cara membuatnya pun mudah, tidak perlu pakai mixer. Kalau pakai mixer juga bisa. Saya tidak pakai mixer ya membuatnya. Nih hasilnya cantik. Lama mana. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.